efek ini kamu apa? Nyerah juga kan akhirnya nanya. Cuy. Nih. Dijamin aman. Diana. Adik kamu mau lahiran? Dia mau operasi sesar sekarang. Terus gimana? Aku harus balik ke Jakarta. Suster, gimana sus? Apakah ada yang bergolongan darah O? Pasien sangat membutuhkan donor darah secepatnya. Suster, saya bergolongan darah O. Wah, makasih banyak ya, Pak. Seandainya darah Andri sama Diana sama. Andri dan apa? Buat donorin semua darahnya Andri. Bapak ngerti. Yaudah, kamu tenang aja. Makasih, Pak. Ayo, sus. Saya sekarang. Kalau Diana, kamu harus bisa lewatin ini semua. Mama percaya kamu anak yang kuat. Ma, kita sabar ya, Ma. Kita berdoa yang terbaik buat Diana, Ma. Bisa ada di sini. Aku nggak perlu jawab pertanyaan kamu. Kurang ajar. Ganggu banget sih. Kenapa tiba-tiba Dennis kesini? Gue pikir dia udah menghilang dari Jakarta. Apa jangan-jangan dia ke Jakarta membalikkan lagi sama Ana? Enak aja. Jangan mimpi. Gimana dok? Alhamdulillah, operasinya sudah selesai. Saat ini Ibu Diana sudah melewati masa kritisnya. Dan bayinya pun telah lahir dengan sehat dan selamat. Selamat ya. Makasih, Pak. Kamu jadi papa sekarang.
itu kan Dennis. Kenapa Dennis tiba-tiba bisa ada di sini? Dan siapa perempuan itu? Elisa. Gua harus segera bawa Elisa pergi dari sini. Kalau sampai dilihat Dennis datang sama perempuan lain, Elisa pasti bakal kecewa. Selamat ya Diana. Akhirnya perjuangan kamu menjadi seorang ibu berhasil. Mama seneng banget, Di. Papa bahagia banget melihat cucu papa sehat begini. Ya ampun, keras banget sih Mbak Diana. Mirip banget kayak Yayan tuh muka-mukanya. Yayan. Malah Diana loh yang makasih sama kalian semua. Karena kalian sekarang udah ada di sini, nemenin Diana. Terutama kamu kak Eliza. Aku beruntung banget ketemu sama kamu, Kak. Kalau nggak ada kamu tadi di jalan, Kak, aku nggak tahu jadinya gimana. Makasih banyak ya, Kak. Iya. Makasih banyak ya. Iya, sama-sama. Kebetulan aku sama Mbak tadi lewat. Maaf, Mbak, maksudnya. Aku baru ingat. Aku lupa minta izin sama ibu kamu. Mau bawa kamu keluar sampai sore. Jadi mending kita pulang sekarang deh. Baik. Ibu juga ngerti kok kalau misalnya nanti kita jelasin. Diana kan baru melahirin, pasti dia butuh istirahat. Kita pulang aja, kan kita lupa beli kado buat babynya. Ya udah kalau gitu kita pamit dulu ya. Ya nanti. Iya. Kalian sekali lagi makasih ya. Makasih banyak. Halo semuanya. Dennis. Akhirnya kamu pulang juga, Nak. Oh ya, ini Viola. Viola ini... Viola adalah tunangan aku.
Dennis. Oh, El. Bukannya kamu ada janji sama teman kamu. Ini kita pergi sekarang. Kejar mereka. Oke, saya. Ah.